Kantornya, dan tadi juga sempat dijamu Pak Rede. Terima kasih banyak Ibu Lurah yang saat ini sedang keluar kota. Tapi saya senang sekali karena di sini disambut diterima oleh Ibu Hikmah, sekretaris kelurahan, yang menceritakan sejumlah, kita sebut saja, inovasi layanan dari pemerintah kelurahan Magani. Dan juga ada Kakak Luciana yang saya kenal 2 hari lalu, ternyata ikut membantu bagaimana memberi advice atau membantu mempromosikan kafe yang dikelola oleh Bumdes Magani. Bumdesma Magani, sejumlah desa dan kelurahan Magani itu bikin unit usaha, dan kemarin ada di depan sini ada kafenya. Nah, teman-teman sekalian, nanti saya akan bicara sedikit saja dengan Ibu Hikmah, Ibu Seklur dan Lucy terkait inovasi itu. Tapi saya ingin bilang bahwa di sini saya bisa melihat betapa kreatifnya kantor kelurahan ini untuk misalnya memberikan layanan bagi warga. Misalnya layanan untuk memberi kemudahan bagi warga, misalnya kalau ingin mengurus akte kematian. Jadi jika sebelumnya warga yang datang ke kantor kelurahan, sekarang staf kelurahan ini yang jemput bola datang ke rumah duka dan menyegerakan pengurusan akte kematiannya. Saya kira itu penting, dan ini merupakan salah satu breakthrough ya dari sisi layanan. Kemudian yang kedua, tadi saya dengar tentang bagaimana layanan dari kelurahan untuk memberi sosialisasi, memberi penyadaran kepada ibu-ibu atau rumah tangga untuk peduli pada stunting, bagi anak-anak yang kekurangan gizi atau perlu diberi bantuan, kelurahan memberi namanya layanannya di situ. Kemudian juga untuk pengelolaan sampah di Kelurahan Magani, ada bank sampah. Saya dengar tadi ada bank sampah yang juga menjadi bagian dari layanan pemerintah kelurahan. Saya kira menarik kalau kita bisa mendalami misalnya bagaimana pemerintah kelurahan ini memberi kemudahan bagi Bumdesma untuk tumbuh berkembang di Magani yang merupakan jantungnya Kota Seruak. Oh iya, lupa, saya juga melihat ada pojok baca. Jadi warga di kelurahan ini diajak juga, terutama anak-anak, untuk datang membaca buku-buku, karena memang salah satu target mereka ini adalah bagaimana mencerdaskan generasi muda dengan menyiapkan layanan kafe baca. Nanti Ibu Hikmah, kita ngobrol di luar boleh ya? Terkesan dengan obrolan Ibu Lurah Rani Syam SE 2 hari lalu berkaitan dengan inovasi usaha yang dikelola oleh Bumdesma. Bumdesma ini ada 3 desa bertetangga, kemudian bersepakat dengan Kelurahan Magani untuk bikin Bumdesma. Ada saya lihat di sana kafenya,
Tapi tidak bicara tentang kafe itu, kita akan bicara tentang sebenarnya bagaimana pemerintahan kelurahan ini melayani kebutuhan warga. Saya sudah bersama sekretaris kelurahan Magani, Ibu Dinda atau Ibu apa nih? Ibu Hikmah. Saya bilang Hikmah Kepala Kelurahan. Tugasnya apa tuh? Tugasnya. Misalnya. Melayani warga, layanan apa nih misalnya? Administrasi, pengurusan berkas. Apa lagi? Administrasi kantor di? Iya. Itu kalunya. Terus kalau bicara tentang terobosan-terobosan program, kira-kira apa ya sekarang ini yang mungkin bisa berbeda dengan kelurahan lain? Satu yang ini masalah kedukaan. Oh, iya, masalah kedukaan. Jadi jemput maksudnya berkasnya, menjemput berkasnya. Selain itu ada lagi masalah bansos. Stunting. Oh, disabilitas. Nah, ya. Layanan seperti apa kalau disabilitas? Kalau disabilitas ini ada memang stafnya kami yang menyampaikan kepada sosial bahwa ada warga kami yang mengalami yang disabilitas. Ada data sekarang kira-kira berapa yang disabilitas menurut kategori definisinya? Berapa orang? Ini yang disabilitas kan ada kategorinya juga. Ada bank sampah Delima di Kelurahan Magani. Itu dikelola oleh ini Kelurahan Magani kerjasama dengan ada memang pengelolanya, Pak. Ada pengelolanya. Ada istilahnya direkturnya. Di mana tempatnya itu? Di daerah sini. Iya, jadi sampah dikelola, diolah, itu dibawa kemana? Kami bawa ke ini, Dinas Lingkungan Hidup. Dilha ya, baru distribusi lagi. Kerjasama juga dengan Vale. Oh, Vale ya, dengan Vale. Dengan? Yuti itu apa? Oh, United Tractor. Iya. Oh, oke. Jadi sampahnya itu ada hubungannya dengan misalnya kerjasama pengadaan sarana pertahanan. Oke, ini gambaran sederhana saja bahwa ada sejumlah hal yang telah di cover atau ditangani oleh pemerintah kelurahan. Jadi tadi isu stunting, disabilitas, kemudian pengelolaan sampah, layanan bagi warga yang ada kedukaan, itu sudah apa lagi kira-kira bisa ada? Oh, banyak. Kan? Misalnya yang kita ingat apa nih? Ini salah satunya. Kegiatannya pemberdayaan ini. Dalam bentuk apa tuh? Bak sampah nanti dibagikan ke RT. Oh, pemerintah kelurahan akan membagikan bak sampah dibagikan ke lingkungan ya, tiga lingkungan itu ya. Apalagi kan? Sementara itu saya kira pemantik saja bahwa Kelurahan Magani ini memang sedang menangani sejumlah hal dan kalau bicara terobosan program ada banyak nih. Jadi, baik, demikian salam dari Kafe Baca. Oh iya, tadi kita belum singgung Kafe Baca, di. Ini pojok. Oh iya, pojok baca. Di bukunya ada di dalam ya, di. Bisa dibawa ke sini. Salam dari Kelurahan Magani. Makasih banyak, Bu Hikmah.